Beli sendiri SIM card Halo Telkom menggunakan aplikasi Halo Go. Sebelum itu, ringankan jari anda untuk tekan butang subscribe di YouTube channel Safwando 306. Pertama sekali, anda perlu download aplikasi Halo Go di Google Play Store dan App Store. Bila dah download, buka aplikasi Halo Go seperti ini dan pergi ke bahagian Save Registration. Adakah anda memiliki SIM card? Jawab no. Kemudian di bahagian bawah ni, masukkan referral code. Full name tu tekan dekat kelabu tu supaya nama tu keluar. Di bahagian delivery detail ni ada dua pilihan, safe pickup dan juga courier. Saya akan ajar tentang safe pickup dulu. Untuk courier pada video seterusnya. Selepas pilih safe pickup, kita scroll ke bawah. Tulis nama, email, nombor telefon. Di bahagian safe pickup method ni ada dua pilihan, store dan juga referral code. Saya pilih store. Kemudian kita tekan safe pickup store. Di sini ada banyak pilihan, concept store, mini store dan juga easy go di seluruh Malaysia. Jika kedai mereka berdekatan dengan rumah anda, anda boleh ambil di kedai mereka. Macam ini contohnya, anda duduk di Seri Iskandar dan anda pilih mini store Halo Telco Seri Iskandar. Kemudian tekan seterusnya. Di sini ada butiran nama, alamat dan juga nombor telefon untuk kita ambil SIM card. Jumlah yang perlu kita bayar dan pelbagai kaedah pembayaran. Di sini ada tiga pilihan, GrabPay, Boost, Touch and Go dan juga FPX untuk banking online. Pilih mana-mana kaedah pembayaran yang anda suka. Bila dah selesai, anda cek email anda. Di situ ada bukti pembelian. Bukti pembelian anda boleh tunjuk pada penjual mini store yang anda beli tu. Kemudian penjual tu akan daftarkan anda tanpa bayar apa-apa. Terima kasih kerana menonton dan semoga jumpa lagi.